Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Lo suka puisi? Boleh gue liat ya? Kalau cinta sungguh mencinta, dia tidak meminta. Kalau Rega kemana sih? Kok belum ngabarin gue juga? Apa gue telepon aja kali ya? Gue tuh gak sabar banget tau gak sih? Pengen denger cerita dari dia. Gue telepon aja deh. Permisi, Non. Kenapa, Bi? Ada tamu. Katanya mau ketemu sama Non Bella. Tamu? Emang siapa? Saya juga tidak tahu, Non. Ditunggu di samping kolam renang. Permisi, Non. Iya. Roman, ya ampun Roman, aku gak nyangka banget tau gak sih kamu di sini. Ayo masuk. Gak usah Bel, gue gak bisa lama-lama Bel. Gue cuma mau bilang, tolong sampein ini ke pacar lo. Gue, Roman, ngajak duel cowok lo satu lawan satu. Gak pakai kabur, gak pakai bawa-bawa ulan. Roman, tunggu Roman. Roman! Pacar. Tapi kok Roman tahu Rega sih? Terus tadi Roman juga bilang jangan bawa-bawa Wulan. Ini maksudnya apa coba? Oke, pokoknya gue harus tanya Rega. Idi, sekarang lo sukses banget lo ye. Bisa nganterin Wulan dari balik. Apaan sih? Enggak lah. Sukses nih. Nah, kok ngomong apa? Ha? Ngomongin lo, rambut lo dulu. Botak tuh. siapa HP tuh? Tahu siapa sih ya? Dia nih. Widi, my sunshine. My sunshine, Didi. Punya pacar baru gak bilang. Oh. Ini ngindarin PJ nih. Itu nyokap gue. Nyokap masa sunshine. Gue tipu. Apa itu nyokap gue? Sunshine. Yang gak ngasih satu nyokap gue ntar kalau gue angkat, dia malah marah. Masa sih? Serius, nih, gue angkat nih. Coba. Halo? Halo, Darren. Kamu di mana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Itu tuh si Bobby gak pulang-pulang. Aku harus gimana dong? Iya mah, ini lagi di jalan. Tadi agak macet kan. Terus jadinya agak sedikit lama mah. Ntar bentar lagi pulang kok. Iya, dadah mah. Ya. Hah? Halo Darren. Kok udah dimatiin aja sih? Mana gue dipanggil mama lagi? Pasti dia lagi sama temen-temennya deh. Jadi Sansan itu mama artinya? Bukan. Ya enggak, ini gue iseng aja ngasih nama gituan. Percaya kan lu? Jadi bukan pacar? Lu bukan lah. Bukan. Ya udah dah, balik ah. Iya. Ini punya minum. Tapi sepupu mama bukan Sansan. Udah, yuk aja. Balik. Awas lu, Roman. Ini belum selesai. Gue bakal bikin perhitungan sama lu. Iya, Bel. Rega, lo pernah ketemu sama Roman? Kok Roman tahu sih kalau misalnya lo itu ada hubungannya sama gue? Emang ngapain sih Roman? Sampai-sampai Roman tahu tau gak sih? Roman. Sekarang kayaknya di pikiran lo Roman terus ya? Atau jangan-jangan lo suruh gue itu nakut-nakutin Wulan? Cuma karena Roman? Bukan karena lo mau balikan sama gue, Bel.
Rega, Rega gak gitu, Rega. Kalau gue tahu lu lakuin ini cuma karena Roman, gue gak bakal mau, Bel. Gak bakal! Rega, Rega, tunggu! Udah lama nunggu ya? Yaudah gak apa-apa, Sans lah. Lagian salah gue juga sih, seharusnya gue minta nomor telepon lo dulu. Jadi kalau misalnya tahu lo telat kayak gini, gue kan bisa duluan. Iya sih. Yaudah, kita berangkat. Cepetan, cepetan. Ayo. Man, cepetan, man. Iya. Kok hujan sih? Roman? Hah? Kok kamu baru datang? Saya pikir kamu gak siaran hari ini. Pasti datang dong, Tante. Aduh, kok baju kalian basah semua? Iya, tadi kita kehujanan di jalan, Tante. Aduh, ampun deh. Coba, Roman, kamu ke dalam ya, tanya Hugo apa dia punya baju lebih. Ya, kamu pinjam dia ya. Iya, Tante. Karin kok datang hari ini? Bukannya kamu gak ada siaran. Ya sebenarnya emang gak siaran sih, Tan. Cuman aku lagi pengen ketemu sama Karya aja buat diskusi masalah siaran aku besok. Oh, gini aja. Kalau gitu kamu ganti baju dulu, pakai baju Tante aja, ya? Yuk, iya, masuk iya, Tante. Dia, gue harus ikut campur. Aduh, gue kenapa sih? Kenapa gue mikirin Roman terus? Wulan, kamu itu kemana aja? Papa teleponin kamu terus, HP kamu gak aktif-aktif. Bikin khawatir. Maaf ya, Pa. Handphone aku tuh hilang. Aku gak tahu juga jatuhnya di mana. Maaf ya. Hilang ya ampun, Ulan. Pantesan aja dihubungin gak bisa-bisa. Ya sudah, nanti papa beliin handphone yang baru ya. Maaf ya, Pa. Udah bikin papa khawatir. Papa yang minta maaf udah marah-marah sama kamu. Mantap. Thank you ya. Yeah. Lo yakin bakal siaran pas lagi bersin-bersin kayak gini? Yalah, tapi juga sembuh. Lagi ngapain sih? Sibuk banget bapak ini. Oh, ini gue buat puisi tentang pengorbanan cinta. Sesuai sama tema siaran gue hari ini. Bentar deh. Lo suka puisi? Boleh gue liat ya? Kalau cinta sungguh mencinta, dia tidak meminta. Kalau cinta sungguh berharga, dia tidak memaksa. Senyumanmu adalah harapanku, bahagiamu adalah segalaku. Boleh juga puisi lo. Tapi ada yang kurang tuh, baris terakhirnya belum. Gue gak nemu-nemu kata-katanya. Pulpen deh.
Teh, gimana kalau kayak gini? Meskipun senyuman dan bahagiamu tanpa aku. Ini keren loh. Kok lo bisa nemu sih kalimat-kalimat kayak gini? Hah? Lo suka puisi? Banget. Maaf. Man, hah? Ayo siaran. Iya, ya, masuk ya. Iya, ya. Nih, minum dulu tehnya. Minum? Iya. Jangan sampai pas siaran nanti lu bersin-bersin. Fales tau gak suara lu? Oke, deh. Karin. Makasih ya, teh sama puisinya.